Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya kita di Miss Edutainment. Nah, Ayah Bunda, hari ini tepat kurang lebih 1 pekan kita sudah mencoba untuk beristirahat di rumah, berkegiatan di rumah, karena menuruti juga himbauan dari pemerintah dengan adanya penyebaran virus corona. Jadi kita dituntut, semua pihak dituntut untuk bekerja sama, khususnya mungkin untuk ayah bunda yang memang ada anak-anak di rumah, membiasakan diri untuk bisa hidup sehat. Nah, salah satu caranya yang paling mudah adalah dengan cara mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan ini kita bisa lakukan dengan banyak hal ya, gitu caranya. Untuk meminimalisir penyebaran dari virus corona atau COVID-19, kita bisa lakukan sendiri di rumah dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara mencuci tangan. Nah, untuk Miss Edutainment ini kita akan coba menggunakan lagu. Namun sebelum menggunakan lagu, kita akan coba dulu langkah-langkahnya seperti apa. Cara yang pertama bisa kita lakukan dengan cara mencuci tangan itu, langkahnya kita cuci dulu telapak tangan kita. Oke. Kemudian yang kedua kita akan lakukan dengan cara mencuci punggung tangan sebelah kanan ataupun punggung tangan sebelah kiri. Selanjutnya yang ketiga kita akan lakukan dengan cara mencuci sela-sela jari. Sela-sela jari seperti ini. Ada beberapa langkah juga untuk sela-sela jari. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua kita akan lakukan dengan cara mengunci baik tangan kanan maupun tangan kiri. Dan selanjutnya ini ibu jari. Oke. Untuk selanjutnya, langkah yang keempat setelah sela-sela jari, kita akan lakukan dengan cara mencuci kuku. Nah, seperti ini caranya. Oke. Untuk selanjutnya, yang terakhir yang kelima, kita akan lakukan dengan cara mencuci pergelangan tangan. Seperti ini. Oke. Baik, nanti akan kita coba dengan cara menggunakan lagu. Bagaimana lagunya? Kita ikutin sama-sama yuk. Baik, nanti kita akan coba praktek juga menggunakan air dan sabun secara langsung. Nah, sekarang kita coba dulu nyanyinya seperti apa ya. Oke, 3, 2, 1. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir, di seluruh bagian. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan. Lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan. Insya Allah dengan lagu biasanya anak-anak akan lebih mudah untuk mempraktekannya di rumah masing-masing. Oke, kita akan coba. Nanti kita akan coba menggunakan air dan sabunnya secara langsung. Yuk, kita ikutin sama-sama. Nah, baik, sekarang kita akan coba menggunakan langsung, praktek langsung gitu, dan ini bisa dicoba oleh ayah bunda di rumah mengedukasi juga anak-anaknya. Gimana caranya? Yang pertama tadi langkahnya seperti apa? Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Oke. Ini seperti ini, sabunnya, telapak tangan. Oke. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir, di seluruh bagian. Lapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Sela-sela jarinya. Ini. Oke. Lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan. Lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan. Oke.
Baik. Ayah, bunda, anak-anak, jangan sampai lupa untuk membiasakan diri mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan memegang sesuatu, supaya kita tetap terhindar dari yang namanya segala penyakit. Karena Allah juga sangat menyukai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi langkahnya seperti apa? Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir di seluruh bagian, lapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan, lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir di seluruh bagian, lapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan, lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan.